Seorang penjawat awam ditugaskan buat pemeriksaan kontena yang membawa barang-barang tiada kesalahan apa-apa. Bila sudah selesai semua, dia beri sedikit barang itu pada penjawat awam. Adakah itu dikira rasuah? Jawabnya, kalau tidak kerana nak melepaskan apa-apa dan sebagainya, dan kita tidak ada terbabit dengan bahagian rampasan dan sebagainya, baru boleh. Tapi kalau kita telah terbabit dengan bahagian rampasan, hari ini kita tak, dia tak salah apa-apa, dia beri hadiah, tak boleh terima. Kerana kita ada terlibat dengan bidang, dengan masalah yang berkaitan. Dan sebab diberi hadiah tu, nak mungkin lain kali kita segang dengan dia. Hari ni ialah ada surat, ada apa, lain-lain tak ada surat, ada hadiah hari tu, malu mata kok. Nak tak boleh. Yang bolehnya penjawat awam yang tidak ada kaitan pekerjaannya dengan orang yang memberi hadiah. Nampak? Kita kontraktor bagi yang buat bangunan. Nak kita beri hadiah ke pengarah jabat awam, tak apa lah, bagi lembu-lembu. Tak ada kena-kena dengan bangunan. Nampak? Tapi kita beri hadiah pen mahal-mahal ke, baju cap boya apa ke, beri pada teknisyen JKR. Tak boleh. Pasal dia bagian pembangunan jalan raya dan sebagainya. Faham?